Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto menghadiri sidang Senat terbuka Wisuda Universitas Pertahanan RI tahun 2024. Prabowo Subianto mengatakan ini merupakan mahasiswa pilihan dan berharap berguna untuk bangsa Indonesia ke depan. Acara wisuda ini dilaksanakan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Wisuda ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letnan TNI Muhammad Herindra. Sebanyak 425 mahasiswa dari diploma hingga doktor yang mengikuti wisuda tahun ajaran 2024. Prabowo mengatakan penyerahan gelar akademik ini juga sebagai ajang untuk langkah strategis menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni di bidang sains, teknologi, dan engineering. Acara wisuda adalah wujud pencapaian. Hadirin terhormat, Bapak Prabowo Subianto, kami persilakan.